Pasar tuh ada komandan regu. Gak ada ya? Apa? Pasar Tarakan. Namanya itu? Lugau. Ya, tapi mudah-mudahan bisa hari ini. Tapi biasanya itu 3-3 hari itu sudah ngapung sendiri sudah itu. Kami TNI Angkatan Laut, SAR, yang hari ini bekerja mulai kemarin, mulai awal sudah kita melakukan ini dengan Pak Erus, bersama teman-teman yang dengan seadanya dengan pos ini dibantu oleh beliau, pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Selor. Karena ya itulah kita harus apa namanya tugas dan pokok fungsi kita, apapun kita tetap lakukan, kita tetap melakukan pencarian sampai ke sini. Pak, yang dicari atas nama siapa? Atas nama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Sejauh ini proses pencarian bagaimana, Pak? Ya. Sejauh ini proses pencarian bagaimana? Ya, proses pencarian kita masih tetap yang melakukan penyisiran, ya kan? Dengan luas sungainya seperti ini, tidak mungkin langsung ketemu. Biasanya kalau standarnya itu 3 hari itu sudah mengapung, itu kalau memang sulit gitu ya. Nah, kita masih aja bersama teman-teman untuk melakukan pencarian. Prinsipnya sebenarnya itu aja. Kondisi sungai air sendiri gimana, Pak? Cukup ya. Mendukung atau sulit untuk pencarian? Ya tentunya kalau air begini kan naiknya ya agak sulit juga karena derasnya air ini kan. Itu juga agak kita mengalami, tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau yang seperti yang ini. Kita sudah terbiasa juga ya, teman-teman juga yang lain selalu yang tahu bagaimana standar pencarian orang yang tenggelam itu lah, masing-masing sudah tahu lah, sudah mahkum lah. Oke, okay, mari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!